Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, teristimewa Bapak Bupati yang kami hormati. Sebelum pembacaan dan doa ini, kami mohon maaf dan izinkanlah kami untuk memimpin pembacaan doa ini dengan hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amuka fi mazidah. Ya Rabbana lak alhamd. Kepada Tuhan selalu. Kepada-Mu kami menyembah dan kepada-Mu kami panjatkan doa dan permohonan. Ya Allah, ya Qadir, jadikanlah kegiatan ini sebagai tonggak perjuangan kami untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga di Kabupaten Sumbawa ini guna meraih derajat kesehatan menuju insan yang kuat, tangkas, berintegritas, sportif dan disiplin. Ya Allah, ya Hadi, bimbinglah setiap langkah dan perjuangan kami dengan petunjuk-Mu. Jauhkanlah segala sikap dan perbuatan yang menghalangi untuk taat kepada-Mu. Karena itu ya Allah, kami mohon berkahilah kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten Sumbawa cabang atletik ini. Wujudkanlah semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan agar kemenangan di Kota Sumbawa khususnya dan Indonesia negeri kami yang dicintai ini umumnya senantiasa dalam ridho dan ampunan. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami Allah yang salah itu salah dan berilah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Pasi Sumbawa Bapak Ahmadul Kusasi SH kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahman dan rahim, atas kasih sayang yang diberikan kepada kita sehingga syukur alhamdulillah sampai sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga secara bersama-sama kita bisa hadir pada acara pembukaan Porkap cabang atletik di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya selawat dan salam mari kita persembahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena petunjuk, bimbingan dan disayang yang dibawa oleh beliau kita bisa keluar dari dan alhamdulillah kita bisa hidup di zaman yang tenang seperti yang kita rasakan sore hari ini. Yang terhormat Bapak Bupati Sumbawa, yang terhormat Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD yang hadir, yang terhormat Ketua PUMI Kabupaten Sumbawa, yang kami hormati rekan-rekan daripada anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati rekan-rekan cabang yang sudah hadir, Kepala Lepak yang sudah hadir, Kepala BPD, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang sempat hadir juga, teristimewa kepada anak-anak kami, adik-adik kami, atlet pasti yang sempat hadir di tempat